قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu al-ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa ra'iman la yanfad wa mrafaka ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ahna tanatil khul. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min nafatin la yastajabu laha. Ibu-ibu sekalian yang juga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga kita diberikan kemudahan untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Mungkin majelis kita yang adalah majelis yang penuh berkah, membawa kebaikan bagi kita sekalian. Kita pun diberikan taufik untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap apa yang Allah larang, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, sore ini kita akan mengkaji kembali tafsir surat An-Nur, masih ayat yang ke-11 yang kita bahas, di mana pembahasan kita masih membahas kisah Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dituduh selingkuh, yaitu kemarin pada kisah yang kita bawakan saat Aisyah itu diundi akhirnya ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika itu saat pulang, perjalanan pulang menuju kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya tertinggal. Lantas Aisyah punya inisiatif untuk cari kalungnya tadi, dan ia akhirnya ketinggalan rombongan yang membawanya, termasuk juga tandu yang membawanya bersama pasukan. Karena Aisyah itu badannya ringan, enggak lemu ya. Kemarin kan dikatakan Aisyah itu jarang makan. Aisyah itu dan para sahabat dulu, di masa dulu ya, kita gak bicarakan masa sekarang ini, zaman dulu, Aisyah itu katakan para sahabat dulu, para sahabat wanita makannya itu sedikit, sehingga ketika tandunya itu diangkat, ada Aisyah atau tidak itu sama saja. Akhirnya ketika itu langsung dibawa. Nah, ini kayaknya ini Aisyah sudah ada di dalam ini, ayo dibawa saja. Akhirnya Aisyah itu ditinggal di situ, tandunya saja dibawa sampai ke kota Madinah. Sampai di sana baru orang-orang itu sadar ternyata Aisyah itu tertinggal tadi di saat cari kalung tadi. Kemudian Aisyah ditemukan oleh Sofwan, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Sofwan ini memberikan pertolongan pada Aisyah. Aisyah itu disuruh naik kendaraannya, yaitu unta. Dan Aisyah dibawa pulang sampai ke Madinah, dan tidak ada omongan sama sekali antara Sofwan dengan Aisyah tadi. Mereka berdua tidak ngomong, Sofwan tidak banyak bicara, pokoknya cuma menyuruh Aisyah naik saja. Namun ternyata sampai di kota Madinah sudah tersebar isu bahwasanya Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan. Yang menyebar isu ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar orang munafik. Dia sebar berita tadi, akhirnya berita tersebut tersebar. Namun Aisyah, kemarin kita sebutkan, Aisyah jatuh sakit. Karena mungkin perjalanan jauh, Aisyah itu jatuh sakit. Lalu ketika setelah sebulan itu menderita sakit, kemudian Aisyah keluar, dan kemudian berlanjut pada kisah kali ini.
Ya, nanti dia dapatkan isu bahwasanya dia telah digosipkan, telah diisukan selingkuh. Satu bulan tidak dengar berita tadi. Satu bulan tidak mendengar isu tadi. Nah, sekarang kita lihat lanjutan kisah tadi. Monggo silakan untuk dibaca. Tafsir surah An-Nur. Lanjutan kisah Aisyah dituduh selingkuh. Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'ashbatun minkum. La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairun lakum. Likulli imrin minhum maktasab minal ithm. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 11. Kita lihat, innal ladzina ja'u bil ifki, mereka yang membawa berita bohong. Maka pembicaraan kita tentang hadis Aisyah tadi dan ayat ini dari ayat 11 sampai ayat ke-20 itu menceritakan tentang berita bohong. Ceritanya itu para ulama sebut dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu maksudnya pembicaraan bohong tentang Aisyah yang dituduh telah berselingkuh dengan Sofwan tadi. Nah, kemudian secara lengkap nanti kita akan kaji, namun ayat 11 sampai 20 nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Untuk kali ini kita masih lihat kisah Aisyah tadi. Monggo dibaca kisah lanjutan. Kisah lanjutan turunnya ayat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Itulah yang membuatku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Baik, di situ ini masih kelanjutan dari hadis kemarin. Aisyah jatuh sakit selama sebulan. Dan selama sebulan itu dia tidak tahu kalau di luar itu orang-orang menggosipkan Aisyah bahwasanya dia sudah berselingkuh. Aisyah tidak dengar sama sekali. Nah, ketika itu dia mau keluar dan kelanjutan kisahnya, lalu aku dan Ummu Misqah berangkat. Dia adalah putri Abi Raham bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Syahr bin Amr bibi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Anaknya bernama Misqah bin Utaifah bin Ubad bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Raham Ummu Misqah terperasat dengan pakaian wal yang dikenakannya. Kontan ia berujar, celakalah Misqah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut dalam perang Badar. Ia berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Aku bertanya, memang apa yang ia katakan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Nah, baik. Ketika satu bulan itu keluar,
Akhirnya dia berjalan bersama seorang wanita yang namanya Ummu Mistah. Di sini disebutkan tentang Ummu Mistah itu siapa, ya. Terus anaknya itu namanya Mistah. Anaknya itu bernama Mistah. Kemudian ketika itu saat berjalan, pakaian wol yang dikenakan oleh Ummu Mistah membuat dia terpleset. Ini menandakan bahwasanya bisa terpleset berarti pakaiannya itu panjang. Nih, pakaiannya itu panjang. Dan rata-rata pakaian wanita yang ada di masa Nabi SAW memang lebar-lebar dan panjang seperti itu. Dan mereka mementingkan menutup aurat. Kita kemarin lihat kisah Aisyah, awalnya Sofwan itu enggak tahu karena Aisyah itu tertutup, pakaiannya tertutup, wajahnya juga tertutup ketika itu. Cuma Sofwan dulu ketika Aisyah belum pakai hijab, Sofwan sudah tahu, oh ini Aisyah ini. Saya tahu ini Aisyah. Ingat, Aisyah itu bisa diketahui karena mungkin teman mainnya Sofwan mungkin. Dikarenakan atau pas Aisyah lagi kecil ya enggak pakai jilbab. Karena ketika menikah dengan Nabi SAW umur Aisyah 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Anak-anak masih apa sekarang ibu 6 tahun? Masih TK ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya. Terus 9 tahun, usia 9 tahun itu baru digauli oleh Nabi SAW. Ibu-ibu jangan anggapannya dengan anak-anak pelayan di sini enggak, ini bangsa Arab karena kondisinya itu panas padang pasir sehingga keadaan iklim tadi membuat anak-anak itu cepat balik. Beda dengan di sini, kita enggak bisa samakan. Pokoknya sudah tahu balik, ya sudah. Ibunya menyerahkan pada Nabi SAW ketika Aisyah itu berusia 9 tahun. Ah, berarti ketika dia kecil ya mungkin teman-teman adalah laki-laki itu paham. Oh, ini Aisyah. Maka ketika dia tertutup dengan hijab pun bisa diketahui, ya ini saya tahu ini Aisyah. Berarti sejak dulu itu pakaiannya itu lebar-lebar, menutupi diri. Ini sifat pakaian dari para wanita yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kita sering mendengar hadis misalnya bagi wanita yang pergi haji atau umroh, dia dalam keadaan berihram, Nabi SAW itu menyuruh untuk melepas penutup wajahnya. Berarti sebelum berihram tadi, sebelum berhaji atau berumroh tadi, memang keadaan wajahnya itu dalam keadaan tertutup, maka disuruh buka ketika dalam keadaan berihram. Ini contohnya. Berarti sebelumnya dalam keadaan tertutup. Memang keadaan wanita-wanita di masa Nabi SAW itu seperti itu. Nah, kemudian Mistah ini orang yang mengikuti perang Badar. Asalnya sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengikuti perang Badar. Dengan yang tidak mengikuti perang Badar, lebih mulia orang-orang yang mengikuti perang Badar. Karena ketika itu jumlah kaum muslimin sedikit. Dan dengan pertolongan Allah, berkat pertolongan Allah, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit itu berhasil menang melawan orang-orang kafir. Maka memang mereka benar-benar diuji ketika itu. Sehingga kualitas imannya sahabat yang dulu awal-awal itu lebih tinggi daripada sahabat yang datang belakangan. Maka asalnya orang ikut perang Badar gak boleh dijelekkan. Dan mereka sudah dapat jaminan masuk surga. Orang yang mengikuti perang Badar itu sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ya, sudah dapat jaminan seperti itu. Sehingga ketika Mistah katakan jelek kepada Mistah, maka Aisyah tegur, dia itu ikut perang Badar loh, kamu jangan jelek-jelekkan dia seperti itu. Ya, menandakan bahwasanya orang yang ikut perang Badar ini orang yang mulia. Nanti akan kita lihat nanti faedah yang akan kita petik. Nah, intinya dia baru tahu berita tadi setelah Ummu Mistah beritahu bahwasanya kamu telah diisukan selama sebulan, kamu telah berzina, kamu telah selingkuh. Lantas ketika mendengar berita itu lagi, Aisyah tambah sakit. Menandakan kalau kita itu terkena isu gosip, saya yakin ibu-ibu juga tambah stres, pusing mikir gosip aja. Digosipkan sana sini, ya. Kita mau ngaji aja. Ngaji aja, mau datang ke majelis pengajian saya digosipkan juga. Oh, iki lho melu kajian, kajian keras. Kajian seperti ini, macam-macam. Dituduh isu macam-macam seperti itu. Ya wajar kalau ibu-ibu terbebani dengan pikiran semacam itu. Kemudian
Ada yang mungkin sampai jatuh sakit, sama seperti Aisyah juga. Ketika diisukan seperti itu, awalnya dia sudah merasa sembuh, akhirnya jatuh sakit lagi. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, bawalah aku kepada kedua orang tuaku. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Ketika itu, aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab, "Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya." Lantas aku berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini." Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Aisyah nangis terus karena dia tanya lagi, ingin jawaban pasti. Bicara pada ibunya langsung. "Bu, apa memang benar orang-orang itu gosipkan saya seperti ini, seperti ini?" Ibunya enggak mau jawab langsung, namun cuma memberikan jawaban, "Ya biasalah, kamu kan punya teman-teman juga, istri-istri Nabi SAW itu banyak. Mungkin mereka itu enggak senang juga padamu, maka sering membicarakanmu yang jelek-jelek. Ya, madumu itu banyak. Istri dari Nabi SAW itu juga banyak." Maka dari isyarat seperti itu, walaupun tidak disebutkan langsung, Aisyah itu mendapatkan bukti bahwasanya berarti benar. Selama sebulan berarti ia telah digosipkan. Benar berita tadi. Berarti keluarganya sendiri tidak pernah menyampaikan pada Aisyah. Dijaga benar-benar berita tadi. Coba sekarang kalau ibu-ibu ya dengar berita gosip kayak gini, berapa menit nyampe ke telinga ibu-ibu? Berapa menit ibu-ibu? Cepat kan zaman ini ya. Ini coba isu seperti ini sampai masa satu bulan, Aisyah itu gak dengar sama sekali. Ya mungkin beritanya kalau pesannya itu datangnya lama, kalau seperti zaman ini, mungkin ya mungkin satu hari, dua hari mungkin sudah nyampe lah. Ini gak sama sekali. Ibunya pun gak beritahu kepada Aisyah, "Kamu telah digosipkan seperti ini." Berarti asalnya kita tidak memberitahu dulu, sampai mungkin dia tahu sendiri dan nanti dia cari bukti, baru nanti diberitahu seperti itu. Ini untuk menyikapi atau menyikapi suatu gosip yang kita itu dengar seperti itu. Terus Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Usamah bin Zaid radhiyallahu an ketika wahyu tidak segera turun. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Nah, dikumpulkanlah ada orang-orang dekat dari Nabi SAW, ada namanya Ali bin Abi Thalib, berarti menantunya. Ada juga di sini Usama bin Zaid. Dua orang ini disuruh kumpul. Ali bin Abi Thalib tadi menantunya, Usama bin Zaid ini orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Usama dicintai oleh Nabi, Zaid bapaknya juga dicintai oleh Nabi SAW. Nah, ketika itu Nabi SAW ingin meminta pendapat Ali, gimana ini? Saya ceraikan enggak Aisyah? Usama, bagaimana pendapatmu? Saya ceraikan atau tidak? Berarti enggak serta-merta ketika dengar masalah kayak gini langsung putuskan cerai. Ini masalah berat. Ya tidak seperti, maaf, bapak-bapak sekarang. Masalah seperti ini apa yang keluar kata-katanya setelah itu? Kira-kira apa ibu? Sering enggak ngomong saya ceraikan kamu aja? Masa enggak? Gue laporan tiap hari pertanyaannya numpuk itu sekitar itu aja kok pertanyaannya. Masa enggak ibu-ibu? Sering sekali suami itu keluar kata-kata cepat banget.
ya, gimana tak pegat kowe saiki piye? Nantang lagi. Ya. Gimana? Kita bawa ke pengadilan atau enggak? Nantang lagi sama istrinya seperti ya itu. Allah. Coba lihat ini dipikir matang-matang loh, ini enggak sembarangan ini. Ali datang, minta pendapat Ali bagaimana? Usama datang, minta pendapat Usama seperti apa? Biar jadi pertimbangan Nabi SAW. Nah, coba kita lihat diskusi Nabi SAW dengan Ali dan Usama di sini. Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Sedangkan Usama radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah SAW dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut, dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usama mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Berarti kesimpulan dari Usama, Rasulullah SAW cerai atau tidak? Tidak. Aisyah itu baik sekali intinya. Coba mikirlah Rasulullah, jangan mudah-mudahan cerai dengan Aisyah seperti itu. Terus. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu." Nah, berarti Ali putuskan apa di sini? Pendapat Ali apa? Apa pendapat Ali di sini? Masih banyak perempuan lain. Masya Allah. Ali suruh apa berarti? Cerai. Sudahlah wahai Rasulullah, selesaikan saja. Cerai saja, masih banyak yang ngantri nunggu. Iya kan jawabannya kayak gitu kan? Masih banyak perempuan lain. Nah, kemudian tadi kan disuruh, coba kamu tanya pada budak. Ah, ada namanya budak yang dibebaskan oleh Aisyah, itu namanya Barirah. Ya, namanya Barirah. Saat masih jadi budak, ingat ya, budak itu bukan pembantu ya. Ini istilah ketika zaman dulu, ketika perang kita dapat, kaum muslimin menang, kemudian dapat perempuan atau anak-anak kecil itu dijadikan hamba sahaya. Tujuannya nanti untuk mendidik budak-budak ini, mendidik hamba-hamba saya ini, kalau mereka sudah jadi baik nantinya, apalagi masuk Islam, mereka akan dibebaskan. Jadi tujuannya sebenarnya untuk dididik. Nah, di sini ada budak namanya Barirah, suaminya dulu namanya Mughis. Nah, Barirah ini ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang Aisyah. Coba dilanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya." Baik, lihat Rasulullah SAW katakan pada Barirah. Maaf, itu tadi radhiyallahu anha, Barirah radhiyallahu anha, karena dia perempuan. Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya, itu diri Aisyah dianggap celah. Aisyah mau saya katakan jelek itu enggak bisa, lebih dari bahwa dia adalah perempuan. Usianya mungkin masih belia. Sehingga kalau di rumah itu buat roti, kadang tertidur. Ya, dia buat adonan roti kadang tertidur. Akhirnya datang seekor binatang. Akhirnya yang nyantap rotinya tadi, adonan roti yang telah dibuat hewan-hewan tadi. Karena apa tadi? Tertidur. Ya. Berarti di sini nanti kita akan lihat faedahnya Aisyah mengurus juga pekerjaan rumah dan membuat roti juga di rumah. Nah, terus lanjutkan lagi lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar seraya bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku." Jadi Rasulullah SAW itu kemudian naik mimbar.
berkhutbah beliau ketika itu, dan beliau berkhutbah sesuai dengan masalah yang lagi dihadapi. Jadi enggak monoton. Khutbah itu harus pakai teks, harus monoton dengan ya bahasan ini terus. Ini sesuaikan. Ini masalah apa untuk kemudian dibahas. Nah, ketika itu beliau naik mimbar, beliau ceritakan tentang kasus yang dialami. Kok bisa ada sampai laki-laki ya berselingkuh, atau ada yang menuduh keluarga saya itu selingkuh. Nah, lalu lanjut selanjutnya. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu an berdiri lalu berkata, "Aku akan membela wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan aku tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Nah, para sahabat kemudian dukung Rasul. Itu kalau memang benar dia itu selingkuh, kalau dia itu dari bangsa Aus, Aus itu suku. Kalau dia dari kalangan Aus, saya nanti akan nebas lehernya. Kalau dia dari kalangan Khazraj, ya, biar kami yang nanti akan menghadapinya. Berarti mereka benar-benar mati-matian membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat ini kisahnya masih lanjut. Belum selesai. Kisahnya hadisnya masih panjang ini. Satu pertemuan lagi. Namun kita gali faedah dari hadis ini, lihat di pelajaran dari lanjutan kisah Aisyah dituduh selingkuh. Satu. Pelajaran dari lanjutan kisah Aisyah dituduh selingkuh. 1. Dianjurkan menjenguk orang sakit. 2. Dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit ketika menjenguknya. Nah, taib, lihat. Yang pertama, dianjurkan menjenguk orang sakit. Tadi dengan istrinya sendiri Nabi SAW menjenguk. Namun ingat, karena ada masalah, Nabi SAW tidak banyak nanya. Ya, ada masalah Nabi SAW tidak banyak nanya. Kemudian yang kedua, dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit ketika menjenguknya. Tanya, gimana keadaanmu? Ya, sudah mulai baikan apa belum? Apa yang sakit? Boleh tanya seperti itu. Dan yang nanti yang sakit nanti jawab. Saya sakitnya di sini, saya masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, boleh. Terus yang ketiga. 3. Tidak boleh mencela orang dengan doa celaka. Apalagi orang yang dicela asalnya adalah orang-orang yang mulia. Jadi kalau ada orang yang buat salah, jangan sampai keluar doa-doa jelek, doa-doa celaka, doa-doa kutukan. Ini termasuk juga ibu-ibu praktekkan juga. Ini tadi kita sebutkan untuk orang-orang yang baik-baik loh ini. Termasuk juga untuk suami, termasuk juga untuk anak. Nggak boleh keluar doa-doa yang jelek loh ibu-ibu. Kadang ibu-ibu nggak betah dengan anak sendiri, sudah doa yang jelek-jelek itu keluar. Coba leh, kue nanti di jalan, tunggu saja. Ya. Ada yang sampai doakan, tunggu saja biar kamu ketabrak mobil sih San. Ada nggak pernah kayak gitu? Ada, ibu-ibu doakan seperti itu loh. Ada yang pernah terjadi nggak? Doa ini pernah terjadi? Pernah. Ada yang doakan suaminya juga seperti itu. Ya taruhlah suaminya salah, namun dia sudah terlanjur keluar doa jelek. Ada yang istri dengan suaminya ini punya masalah. Ya saya simpulkan suaminya memang salah dalam masalah ini. Namun istrinya keluar kalimat seperti ini. Pas suaminya lagi sakit juga, dia katakan dia keluar doa jelek seperti ini. Mudah-mudahan kakimu itu nggak akan pernah sembuh. Ibu nggak tahu ini cerita ini berlanjut. Bolak-balik ini suaminya periksa berobat, nggak sembuh-sembuh juga kakinya. Ada yang punya kasus yang sama dengan dia, dengan suaminya, bisa sembuh. Saya bilang, Bu, itu nggak akan pernah sembuh. Doa ibu sudah diijabahi di situ. Doa ibu sudah terkabul di situ, nggak bisa lagi. Sudah Allah putuskan itu dikatakan tidak sembuh, tidak sembuh. Ini karena kan doa dari orang yang zalim. Doa dari apa? Orang yang zalim. Hati-hati menzalimi orang lain. Doa orang yang zalim itu kata Nabi SAW, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dirinya dengan Allah itu hijab, pembatas enggak ada. Artinya ketika berdoa langsung terkabul. Sama tadi seperti ibu disakiti oleh anaknya sendiri, kemudian keluar doa-doa yang jelek. Tidak ada pembatas antara doa ibu yang jelek dengan Allah, langsung terkabul. Maka jangan main-main dengan doa. Kalau memang punya masalah, doakan kebaikan. Tahan, sabar.
Sabar di sini penting sekali. Biar tidak keluar doa-doa yang jelek. Tadi Umu Mistah doakan kecelakaan pada anaknya. Celaka kamu Mistah. Awasnya alasannya enggak boleh dia bilang sama anaknya seperti itu. Maka Aisyah tegur, kamu enggak boleh bilang kayak gitu. Dia itu ikut perang Badar loh. Dia orang baik. Enggak boleh keluar doa jelek. Taruhlah dia punya salah, sabar. Kemudian ganti dengan doa yang baik. Walaupun doa orang yang terzalimin tadi boleh dia itu ucapkan, cuma asalnya boleh, bukan wajib, bukan anjuran, bukan sunnah. Cuma dikatakan apa? Boleh. Karena dikatakan terkabul tadi, namun baiknya ganti dengan doa-doa yang baik. Terus yang keempat. Empat. Orang-orang baik disikapi dengan berhusnuzan dulu padanya. Tidak boleh menyakitinya. Kalau ada orang-orang baik, tadi Mistah itu ikut perang Badar, maka dia disikapi juga dengan baik. Ada orang-orang yang biasanya ke masjid, disikapi juga dengan baik. Ada ibu-ibu yang biasanya nutup aurat pakai jilbab, disikapi juga dengan baik. Jangan selalu suuzon pada orang seperti itu. Kalau ibu-ibu itu cari-cari kesalahan orang-orang yang baik, itu namanya tajassus. Apa namanya tadi? Tajassus. Tajassus itu korek-korek kesalahannya terus. Wah, ini dia salah di mana ini ya? Ya, ini dia itu salah di mana ya? Itu dia salah di mana lah? Dikumpul-kumpul semua. Itu namanya apa tadi? Tajassus. Tajassus enggak boleh. Ini mohon maaf, ini kadang ini kerjaannya ibu-ibu loh ini. Ngumpul-ngumpul itu dikorek semuanya. Ini ibu ini salahnya opo, jadi korek. Dicari. Padahal itu sebenarnya orang baik-baik, orang yang nutup aurat, keluarganya juga baik-baik. Namun ada yang enggak senang loh ini. Mungkin karena masalah bisnis, saingan bisnis. Mungkin karena masalah pekerjaan, saingan di kantor. Mungkin karena masalah tetangga, jadi tangga dekat. Ini kok dia nambah-nambah harta terus, kok saya enggak. Wow, dia cari-cari kesalahannya terus, enggak boleh. Itu tadi disebut apa? Tajassus. Tajassus itu, orang yang melakukan tajassus, tajassus itu biasanya dengan nguping. Ya, nguping ya, dia dengarkan terus, oh ceritanya kayak gini. Tahu hukumannya di akhirat nanti. Nabi SAW katakan dalam hadis, karena kerjaannya itu dengan nguping tadi, maka nanti di akhirat ada tembaga yang panas dituangkan di telinganya. Di akhirat nanti ada tembaga yang panas itu dituangkan di telinganya. Kenapa telinga yang dituangkan? Kenapa telinganya dituangkan? Telinganya yang nguping, yang tajassus telinganya tadi, tambah lagi mulutnya ngomong. Dan saya selalu ingatkan ibu-ibu, banyak salahnya itu di mulut. Ibu-ibu punya banyak salah itu di mana? Di mulut. Kalau bapak-bapak di mana? Mata. Maka Allah itu sebutkan dalam surat Al-Balad, walisanau wasyabatain. Ketika disebutkan nikmat, disebutkan dulu mata, dua mata, kemudian disebutkan lisan, mulut. Ya, disebutkan dua sekaligus, yang mata itu untuk laki-laki, yang mulut tadi untuk perempuan. Kesalahannya banyak di situ. Dosa-dosa lisan itu banyak di antara para wanita itu memilikinya, walaupun laki-laki juga ada. Paham gak ibu-ibu gak? Berarti tugas ibu-ibu jaga apa berarti? Yang paling berat? Mulut. Jaga apa ibu-ibu? Jaga mulut terus. Ya. Kalau bisa digembok, digembok lebih bagus loh ibu-ibu. Dikunci rapat itu. Itu lebih bagus. Daripada ini gak bisa mingkem ini. Ini terus gak bisa. Bisa insya Allah ya bu ya? Solusinya apa biar mulutnya itu bisa digembok terus, gimana ibu-ibu? Zikir. Ngaji. Zikir. Kalau ibu-ibu berada di majelis ilmu diarahkan nanti. Namun kalau enggak pernah ngaji, cuma ada pilihan yang kedua. Kalau enggak ngaji, kerjaannya ngegosipin orang terus. Betul enggak ibu-ibu? Saya kan enggak tahu kalau ibu setelah pengajian ini kan ngegosip orang, enggak tahu kan? Namun intinya, kata Ibnul Qayyim, orang itu keaktivitasnya cuma dua. Kalau enggak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, pasti dengan hal yang sia-sia. Dua itu saja.
Gak mungkin ada pilihan yang ketiga. Kalau gak yang baik-baik, pasti yang jelek-jelek dia sibuk. Betul kan? Nah, kalau sudah ada gak kerjaan, wah ini saya mau kerja apa ya? Sudahlah, gosipin orang aja lah. Wes. Itu sudah kalau gak ada kerjaan seperti itu jadinya. Mudah-mudahan tuh gak jadi hobi. Ya. Mudah-mudahan gak jadi apa tadi? Hobi. Ya, diberi taufik dan hidayah terus biar bisa menjaga lisan dan omongannya. Yang kelima. Kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar atau Ahlul Badar. Dan mereka harus dibela sebagaimana pembelaan Aisyah kepada mereka. Dan secara umum sahabat Nabi SAW itu mesti kita bela, mesti kita dukung. Gak boleh kita suuzon pada mereka. Sama seperti orang-orang sahabat yang mereka mengikuti perang Badar. Mereka orang-orang yang mulia, punya satu dua kesalahan itu kita tidak bisa pukul rata semuanya salah. Asalnya orang yang baik. Sama juga seperti ibu-ibu temukan, ada orang-orang yang baik, satu kesalahan yang dia miliki, kita harus memberikan uzur yang banyak. Harus memberikan alasan-alasan, ah ini paling dia seperti ini, ah ini pasti seperti ini. Alasannya harus banyak dikumpulkan. Untuk orang-orang yang baik seperti itu. Terus yang keenam. Keenam, bisa jadi kita difitnah dan karena fitnahan tersebut membuat kita jatuh sakit seperti yang dialami oleh Aisyah. Tugas kita sabar dalam menghadapi fitnahan ini. Nah, betul enggak ibu-ibu? Ada yang akhirnya sakit enggak gara-gara fitnah? Difitnah orang ada yang jatuh sakit enggak? Ada. Pusing beban pikiran terus. Tugasnya apa berarti ibu-ibu? Sabar. Berat enggak sabar? Berat. Ya itulah pahalanya di situ ibu-ibu. Dari berat tadi itulah pahalanya. Jadi kalau muncul pertanyaan, Ustaz saya digosipin kayak gini, saya cuma paling jawabnya simpel, sabar saja Bu. Ngomongnya gampang, namun untuk mengamalkannya itu berat. Nah, pahalanya ketika kita berat tadi menghadapinya, makin ibu berat menghadapinya, pahalanya makin besar. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar pahalanya itu tak terhingga, tanpa batas. Namun kalau sabar loh ini, ya. Nggak nunggu gelas-gelas pecah dulu, nggak nunggu ngomel-ngomel dulu baru terakhir, wes aku wes sabar, padahal sudah ngoceh sana sini, perabotan sudah habis, sudah ludes, ya pecah semua, ya. Bukan itu, sabar itu ketika menghadapi musibah pertama kali. As-sabru inda sadmatil ula, kata Nabi SAW. Sabar itu ketika menghadapi musibah pertama kali. Ada seorang sahabat wanita itu pernah Nabi SAW temukan. Dia di kuburan. Di kuburan anaknya, dia nangis-nangis. Lalu Nabi SAW tegur dia. Baiknya kamu tidak seperti itu. Kamu gak boleh nangis di kuburan semacam itu. Kemudian orang ini, wanita ini gak paham, yang negur tadi Nabi SAW, dia bilang, kenyah kamu dari sini, pergi kamu dari sini. Ketika Nabi pergi, kemudian ada yang beritahu, tadi kamu marah-marah itu, yang tadi negur kamu itu Nabi SAW. Akhirnya dia merasa bersalah, dia cari Nabi, datang ke rumah Nabi SAW, Nabi SAW saya minta maaf, tadi saya telah mengatakan kamu pergi dari saya. Maka ketika itu Nabi SAW katakan innama soburu inda sodmatil ula, sabar itu ketika pertama kali dapat musibah, bukan setelah apa-apa pecah dulu, setelah ngomel-ngomel banyak dulu baru sabar, bukan sejak awal. Paham gak ibu-ibu gak? Berat buatan? Ya memang berat, butuh dilatih. Kalau enggak berat, ngapain Allah sebutkan pahalanya itu surga, pahalanya tak terhingga, ngapain Allah sebut seperti itu? Dan ingat kalimat yang tepat, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kita kan biasa dengar, sabar iki ono batase. Iya kan? Ya. Itu keliru itu ibu-ibu. Itu aslinya dia mau mengatakan, saya itu enggak sabar. Kenapa sabar itu kita tidak boleh katakan ada batasnya? Karena pahala dari sabar itu tak terhingga pahalanya. Masa sabar itu akhirnya ada batasnya seperti itu? Enggak mungkin. Terus selanjutnya nomor 7.
Ketujuh, apabila seorang perempuan hendak keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, maka disunahkan baginya ditemani oleh perempuan lain yang dapat membuatnya nyaman dan tidak diganggu oleh orang lain. Asalnya ibu-ibu ketika keluar, ini terutama untuk urusan-urusan yang jauh-jauh, ya, ibu-ibu itu ditemani oleh yang lainnya. Apalagi di sini saya sarankan untuk keluar malam itu hati-hati, nggak boleh keliuran sendiri, nggak boleh. Harus ada yang nemani. Ya, mau ke tetangga ada urusan apa gitu, harus ada yang nemani lah. Mungkin putranya atau perempuan yang lain yang nemaninya, itu lebih bagus untuk itu. Terus nomor 8. Seorang istri boleh pergi ke rumah orang tuanya asalkan dengan izin suaminya. Tadi Aisyah keluar tadi mau pergi ke rumah bapaknya sendiri, rumah Abu Bakar. Minta izin enggak tadi? Iya. Minta izin. Berarti di sini asalnya walaupun cuma ke rumah orang tua saja minta izin. Apalagi mau pergi ke tempat lain. Ini ke rumah keluarganya sendiri loh ini. Apalagi mau pergi jalan-jalan, mau ke supermarket, mau ke mall. Wah, itu jelas minta izinnya lebih wajib lagi loh ibu-ibu. Mau shopping apalagi? Apalagi ibu-ibu belanjanya enggak pakai aturan. Iya kan? Ibu senang shopping enggak? Alah. Enggak mungkin itu enggak senang shopping. Bilang aja di sini ya, jelas lo lagi ngaji ora iso shopping. Di luar ya senang shopping, apalagi awal bulan dapat ini, wah mau belanja ini sudah siap-siap kayak gini. Apalagi untuk urusan itu, maklumlah minta izin suami. Ini penting. Dan ini menandakan kenapa wanita itu harus minta izin suami. Sebab-sebab, ini kita bahas masalah perselingkuhan loh ini. Sebab-sebab perselingkuhan terjadi diantaranya keluarga minta izin suami, atau ada yang memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tidak minta izin pada suami. Padahal sudah jadi aturan yang diajarkan dalam agama Islam loh ini. Nabi SAW katakan tidak boleh seorang wanita memasukkan laki-laki lain, apalagi tidak disukai oleh suaminya, tanpa izin suami. Harus minta izin. Menandakan ini harus taat pada suami seperti itu ibu-ibu. Penting. Ini bukan perkara kecil loh ini. Ini perkara penting untuk ibu-ibu paham. Terus selanjutnya 9. Di antara para istri yang dipoligami pasti ada rasa cemburu serta kebencian satu dan lainnya. Di antara para istri yang tadi banyak tadi pasti ada yang gak suka. Ya, pada ini di keluarga Nabi SAW terjadi konflik semacam itu. Namun bukan berarti orang yang berpoligami di sini jadi masalah seperti tadi, tidak. Namun ada yang seperti itu. Dan ini menunjukkan kalau rumah tangga Nabi SAW saja ada masalah, berusaha untuk diselesaikan, sama juga dengan keluarga kita. Pasti selalu juga ada masalah-masalah. Masalah ini bukan berarti kita teruskan sampai jadi konflik yang berkepanjangan, tidak diselesaikan, tetap butuh penyelesaian dengan cara yang baik. Terus nomor 10. Di rumah tangga yang penuh kesalehan seperti pada keluarga Rasulullah SAW ditemukan ada masalah, maka perlu menghadapinya dengan tenang dan pasti selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Masalah apapun itu selalu ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Lihat di sini diulang kalimat ini 2 kali. Ini sebenarnya ada pembahasan dari sisi bahasa yang para ulama sebutkan. Namun ada ulama yang mengatakan kesulitan itu cuma satu. Diulang 2 kali ayat tadi, kemudahan itu ada 2. Maka sebagian ulama itu mengatakan satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Maka kalau satu kesulitan dalam rumah, ada cekcok dengan suami, punya masalah-masalah ini seperti itu, pasti nantinya ada jalan kemudahan. Perlu penyelesaian dengan tenang. Gak langsung diselesaikan harus pisah, gak seperti itu. Makanya kalau ada yang bertanya, ibu bertanya pada saya, ini mau menyelesaikan gimana, saya harus cerai enggak? Saya selalu jawab seperti ini. Ada kaidah para ulama yang sebutkan, al-istimraru awla minal ibtida'. Lanjut itu lebih baik daripada memulai dari awal. Lanjut itu lebih baik daripada memulai dari awal. Kalau ibu mau pisah, belum tentu dapat yang baru lagi loh. Kalau dapat yang baru lagi,
belum tentu lebih baik dari suami yang dulu. Ada yang jamin? Gak ada yang bisa jamin di sini. Gak ada yang bisa jamin. Maka lanjut lebih baik. Terus selanjutnya. 11. Aisyah itu cantik dan dicintai oleh suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu cantik, dicintai juga oleh suaminya Rasulullah Sallam. Aisyah itu ketika dia itu Nabi Sallam meninggal dunia, usia Aisyah itu 18 tahun. Berapa tahun? 18 tahun. Rasulullah Sallam meninggal pas di malam gilirannya Aisyah. Kan istri Nabi 11 ya? Istri Nabi 11. Pas di gilirannya Aisyah Nabi SAW meninggal. Kalau Rasulullah SAW sakit selalu minta, saya mau di rumahnya Aisyah saja. Cuma cari Aisyah terus. Beliau meninggal di rumahnya Aisyah di malam gilirannya Aisyah, pas meninggal di pangkuannya Aisyah. Meninggalnya di pangkuannya Aisyah. 10 istri yang lainnya kalah dengan Aisyah jalan. Namun ketika Nabi SAW meninggal, Khadijah sudah meninggal dunia, Zainab binti Jahsy sudah meninggal, jadi sisa 9 istri. Sisa 9 istri, ya, yang 8 tadi ya tidak mendapatkan giliran ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang ingin seperti Nabi SAW dengan Aisyah, ya berarti ibu-ibu harus jadi seperti Aisyah. Baru nanti suaminya seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pengin-pengin, wah masya Allah enak sekali Aisyah, luar biasa, saya pengin seperti Aisyah. Ya berarti ibu-ibu harus punya ilmu seperti Aisyah. Mau di rumah cerewet terus, yuk gimana mau jadi seperti Aisyah ibu-ibu. Itu kalau mau rumah tangganya baik ya contohnya Aisyah. Ya berarti jadi seperti Aisyah. Wah ini dengan Aisyah saya jauh sekali. Bandingannya jauh. Saya pengen suami saya itu seperti Nabi gitu. Ya mimpi bu, kalau ibu saja nggak mau jadi baik. Ya, mau cita-cita suami baik seperti itu nggak bisa. Terus yang ke-12. 12. Boleh mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah sebagai ungkapan takjub. Tadi kan dia dapat berita. Ternyata dia disukan 1 bulan. Nabi telah berselingkuh 1 bulan. Gosipnya itu tersebar. Maka Aisyah dapat berita dari ibunya, dia ucapkan Subhanallah. Maka takjub, ketika kita kaget, ketika kita itu heran, boleh mengucapkan Subhanallah. Ya, ini untuk ungkapan takjub seperti itu. Terus yang ke-13. 13. Dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada orang terdekatnya, keluarganya, dan teman-temannya mengenai persoalan yang dihadapinya. Ingat, dia cerita cuma dengan laki-laki saja. Gak boleh laki-laki curhat pada perempuan. Gak boleh juga ibu-ibu punya masalah cerita sama laki-laki. Laki-laki yang diceritakan ini jadi biang kerok nantinya ketika rumah tangga itu rusak. Kalau laki-lakinya mau nakal ya, laki-laki yang dicurhati tadi mau nakal, wah suamimu tuh elek. Masa sama istri seperti ini? Wah, akhirnya kan timbul perhatian ini dari istrinya tadi. Dengan laki-laki ketiga tadi dulu, orang ketiga tadi yang datang. Tempat dia curhat tadi. Nah, yang membuat perhatian tambahan inilah cenderung nantinya terjadi apa? Terjadi apa? Perselingkuhan. Terus yang berikutnya. 14. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang baik. Ya, karena Rasulullah Sallam orang yang baik. Maka kalau ibu-ibu itu pingin suami yang baik, berarti ibu-ibu juga harus jadi baik. Sama seperti tadi saya katakan, kalau ibu-ibu pingin suaminya seperti Rasulullah SAW, berarti ibu-ibu harus jadi seperti siapa? Aisyah. Insya Allah nanti pelan-pelan ya. Mungkin 10 tahun lagi lah nanti. Kalau ngajinya 10 tahun lagi. Terus 15. Istri dianjurkan mengabdi kepada suami dengan mengurus rumah seperti memasak, menyiapkan segala keperluan suami dan kebutuhan suami lainnya. Ini jadi tugas wajib apa sunnah ibu-ibu? Wajib. Pokoknya lakukan sajalah. Saya enggak usah bahas itu wajib apa sunnah. Itu sudah tahu itu pekerjaannya seperti itu. Namun bukan berarti
suami tidak bantu sama sekali untuk hal ini. Bahkan bukan berarti juga suami gak tanggung jawab sama sekali. Misalnya istri itu butuh untuk dibantu oleh orang lain, ada pembantu misalnya untuk bantu nyuci, tidak masalah untuk itu. Ya, kalau itu perlu. Dan di beberapa tempat bahkan ini jadi keharusan kalau menikahi wanita semacam itu kemudian disediakan pembantu, seperti di kalangan orang Arab saat ini. Makanya ada istilah TKW TKI itu dikarenakan mereka di sana butuh pembantu untuk bantu di rumah. Ada yang jadi supir, ada yang untuk masak, ada yang ngurus anaknya, seterusnya seperti itu. Terus yang 16. 16. Istri yang masih muda kadang lalai dalam mengurus rumah. Mungkin karena usianya yang belum matang dan belum sangat dewasa. Tadi kan membuat adonan roti kan. Aisyah mungkin masih belia, kadang tertidur. Akhirnya rotinya tadi dimakan oleh, kalau kita mungkin makan kucing kayak gitu. Dimakan oleh hewan. Ya, karena berat tugas lalai, karena mungkin usianya belum matang seperti tadi. Terus yang 17. 17. Boleh mencari tahu kebenaran berita yang didengar yang terkait dengan kita. Adapun selain itu terlarang dan termasuk tajasus atau mencari-cari kesalahan orang dan termasuk sikap berlebihan. Baik, kita lihat di sini. Boleh kalau ini ada berita, berita sudah ada yang gosipkan kita, kita boleh cari tahu. Nah, ini asalnya dari mana ya, dari mana, dari mana ya? Boleh. Ini beda dengan tajasus tadi. Tajasus tadi tidak ada berita apa-apa, kita ingin cari tahu kesalahan orang. Ah, ibu ini nih kelihatan baik tapi saya tahu dia itu punya salah. Ah, salahnya tuh dicari terus, dikorek terus itu salahnya. Itu namanya apa? Tajasus. Terus yang ke-18. 18. Boleh seorang imam berkhutbah dan membicarakan masalah yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Nah, imam itu berkhutbah, tema yang diangkat bisa jadi adalah yang terjadi di masyarakatnya. Contoh, ada terjadi bunuh diri, maka tema ketika dia itu khutbah Jumat, dia bahas tentang bunuh diri. Ada yang selingkuh, maka tema yang dia bahas apa? Masalah selingkuh. Selingkuh itu bahaya seperti ini. Kalau istri apalagi ridho suaminya selingkuh, atau sebaliknya, suami yang ridho istrinya selingkuh. Nah, itu dibahas, diterangkan. Agar pas momen khutbah Jumat orang itu dengarnya banyak sehingga sadar ketika itu masalah ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Terus yang terakhir. 19. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat dalam membela nabinya dan menjalankan perintahnya. Ya, tadi yang keluar dari ketika Nabi SAW berkhutbah Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdiri, dia katakan, "Wahai Rasulullah, kalau memang itu dari kalangan bangsa Aus, saya nanti yang akan menebas lehernya." Dia bela Nabi. Kalau itu dari Khazraj, saudaranya dari Aus, maka saya juga nanti akan memeranginya. Menunjukkan bahwasanya mereka semua membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kisahnya akan berlanjut di Sabtu Legi berikutnya. Insyaallah di bulan Desember tanggal 11 kalau enggak salah. Tanggal 2 Desember nanti insyaallah. Monggo nanti bisa bertanya lewat tulisan aja karena ini numpuk ya, enggak usah pakai pertanyaan langsung, atau ada yang mau nanya langsung? Lewat tulisan aja ya. Niki pun satu dua monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Yang mau saya tanyakan ini di luar materinya, ya. Iya, Bu. Bagaimanakah hukumnya jika orang tua itu mampu menghakimi anaknya ketika sang anak sudah balik? Baik. Ketika kecil enggak mampu berarti? Iya. Hukum akikah, akikah itu menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama hukumnya sunnah, bukan wajib. Banyak dalil yang menjelaskan hal ini dan ini jadi pendapat jumhur, termasuk juga pendapat dari yang tersebar mazhabnya di negeri kita yaitu mazhab Syafi'i, juga menganggap hukumnya itu sunnah bukan wajib. Ketika anak itu usia 7 hari dari kelahiran, nah itu diperintahkan untuk diakikoi. Dalam mazhab Syafi'i urutannya seperti ini, Ibu. Lihat. Ketika 7 hari tidak mampu, maka diundur nanti hari ke-14. 14 belum mampu lagi, hari ke-21. 21 enggak mampu lagi, 8 berarti. Kalau enggak mampu lagi, nunda sampai bisa setahun.
dan paling terakhir ketika anak tersebut belum balik. Yang penting jangan dulu balik. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah balik, ini permasalahannya lain lagi. Tidak jadi keharusan bagi orang tua, namun nantinya anak tersebut ketika dewasa mengakikoi dirinya sendiri. Nah, namun yang tepat dalam masalah ini, saya sarankan tetap orang tua yang mengakikoi. Karena ini cuma jadi beban atau tanggung jawab dari orang tua. Karena Nabi SAW itu mengatakan, anak itu gulam, anak itu terbebani dengan akikonya, dibebani dengan akikonya. Marhunatun bi akikoti hatta marhunatun bi akikotihi. Dijadikan seperti gadai untuk akikonya tadi. Artinya kalau dipenuhi akiko, maka akan terlepas dari utang seperti gadai. Namun kalau akikonya belum terpenuhi, maka akan tetap terus jadi beban. Walaupun hukumnya sunnah, baiknya orang tua tetap melakukan walaupun anak tersebut sudah balik. Caranya gimana? Kalau perempuan satu ekor kambing, kalau anak laki-laki dua ekor kambing. Dia sembelih, ya, kemudian baiknya itu dibuat matang, masak, kemudian dibagi dalam bentuk nasi kotak misalnya, bagi kepada tangga-tangga sekitar, itu yang bisa dilakukan. Satu lagi? Ada? Iya, terlalu banyak yang tertulis. Saya bukan ya. Apabila wanita melahirkan di luar nikah dan akte anak tersebut ditulis anak dari ibu dan bapak kandung wanita tadi, apa hukuman menghilangkan nasab tadi meski akhirnya bapak mani tadi menikah dengan wanita itu? Apakah dia nanti yang jadi wali nikah atau tetap yang tertulis dalam akte kelahiran? Taruhlah akte kelahiran tadi, ini memang secara prosedur hukum di negara kita seperti itu, ibu-ibu. Ya sudahlah, jalannya seperti itu saja. Namun untuk nantinya, untuk menjadi wali nikah, saya sarankan tetap diserahkan pada wali hakim saja. Biar masalah ini selesai. Yang dulu kalau mau bertobat, sekarang dia menyesal dulu pernah berzina, kemudian sampai menghasilkan anak di situ. Maka menyesal telah melakukan seperti itu, sekarang bertobat. Namun kalau itu anak putri yang dilahirkan, saran saya tetap anak tersebut, ya, bapak biologisnya tidak menjadi wali nikah. Nanti serahkan saja kepada KUA, KUA nanti akan nikahkan anak tadi. Apabila seorang wanita pernah selingkuh sampai berzina, apa dengan sedekah kasih minum sesama bisa masuk surga? Seperti kisah pezina masuk surga karena kasih minum anjing. Memang benar ada seorang wanita pelacur yang dia itu dikatakan karena dia memberikan minum pada seekor anjing. Anjing dia lihat haus sekali. Dia kemudian pakai pakaiannya atau pakai sepatunya ketika itu, dia turunkan ke dalam sumur. Kemudian dia angkat lagi sudah berisi air, lalu dia minumkan pada anjing tadi. Kemudian Nabi SAW katakan, ini karena perbuatannya dosa-dosanya diampuni. Karena perbuatan tadi dosa-dosanya diampuni. Namun siapa yang ngomong tadi bilang diampuni siapa? Nabi SAW. Kalau kita ngomong saat ini untuk orang yang berzina terus cuma dengan sedekah seperti itu saya diampuni, saya bukan Nabi. Ya, kalau tadi yang ngomong langsung siapa? Nabi. Nabi katakan itu diampuni. Kalau ini saya tidak bisa pastikan sedekahnya itu bisa menghapuskan kesalahannya tadi. Namun yang jelas sedekah itu memang menghapuskan kesalahan. Namun saya tidak bisa katakan dia masuk surga nanti cuma gara-gara dia sedekah. Yang wajib dia lakukan adalah taubat. Taubat apa? Menyesal. Saat ini kembali jadi lebih baik dan bertekad tidak mau lagi berzina setelah dia bertobat saat ini. Ini masalah syafaat, nanti masalah lain. Ini kita baru bahas masalah di dunia tadi. Secara hukum seperti itu. Namun kalau masalah syafaat, saya belum bisa putuskan hal ini. Nanti jadi PR nanti untuk saya. Apakah hukum li'an? Kemarin kita akan bahas li'an ya. Li'an itu apa ibu? Li'an. Yang kemarin laki-lakinya doakan. Kalau ketika istrinya selingkuh.
saling melaknat. Nah, di sini ditanyakan, apakah hanya digunakan untuk tuduhan selingkuh, dapatkah digunakan untuk tuduhan yang lain, semisal ada yang memfitnah mencuri barang. Lian cuma berlaku untuk masalah perselingkuhan saja. Tidak berlaku untuk masalah nyuri barang. Kalau masalah nyuri barang, penyelesaian dengan cara yang lain, harus ada bukti atau yang nyuri itu ngaku atau dipaksa untuk ngaku dan benar-benar dia telah melakukan perbuatan itu. Ada seorang suami yang di tempat kerjanya mendapat perhatian dari seorang janda. Seiring berjalannya waktu, mereka nikah siri tanpa izin dan tanpa sepengetahuan istri. Jika dinasihati, alasannya perlakuan istri yang tidak mengenakan sehingga suaminya cari janda tadi kemudian nikah apa? Siri. Setuju enggak ibu-ibu? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa enggak setuju? Iki wes nikah loh iki. Bagaimana status pernikahannya dengan janda? Saya perlu jelaskan dulu ibu-ibu, untuk nikah siri baiknya tidak dilakukan. Terutama ini untuk kasus para janda yang ingin menikah. Dikarenakan, mohon maaf, banyak laki-laki hidung belang. Tahu maksudnya? Cuma pingin nikah saja. Setelah itu lepas tanggung jawab dan dia tidak mau mengakui wanita yang dinikahi siri itu sebagai istri yang sah. Buktinya dia tidak pernah mau jujur pada istri yang pertama. Gak pernah mau jujur loh ini. Dan nantinya istri akan rugi dalam masalah ini. Ruginya mana? Coba kalau suaminya yang meninggal dunia mau nuntut waris dari suaminya ini dari mana coba? Secara hukum dia tidak punya kekuatan. Mau nuntut apa-apa gak bisa. Suaminya gak beri-beri nafkah lagi, dia mau nuntut bagaimana? Ya karena dia cuma nikah siri. Maka saran saya, ini bukan solusi untuk para janda tadi untuk mendapatkan suami. Baiknya nuntut tetap dengan pernikahan yang sah dengan dicatat. Sewaktu bertengkar, suami sempat mengucapkan akan bercerai dengan istri sahnya tadi yang sedang hamil. Bagaimana status pernikahannya sekarang? Kalau berani, ngurus saja di pengadilan agama. Jangan cuma nantang-nantang. Bilang sama suami, kalau suami itu pingin-pingin cerai, tadi yang saya sebutkan tadi. Bilang suami, jangan cuma ngomong saja. Kalau berani, ngurus di pengadilan agama. Masalah ini cuma bukan ngomong saja, saya ceraikan kamu, gak cukup. Karena dulunya ketika nikah lewat kantor urusan agama, harusnya ketika cerai juga ngurus resmi lewat pengadilan agama juga. Ya. Sehingga masalah ini saya nggak mau jawab apakah pernikahannya sah atau tidak. Selesaikan masalah ini kalau berani. Jangan cuma nantang-nantang istri saya seperti itu. Saya mempunyai seorang suami yang berpenghasilan minim. Terkadang kebutuhan tercukupi, namun terkadang kurang, semangat kerjanya juga kurang. Apakah saya termasuk istri yang kurang bersyukur jika kadang saya mengeluh tentang kebutuhan hidup? Saya tidak bisa salahkan suami untuk hal ini. Saya malah salahkan ibu-ibu. Kenapa saya salahkan ibu-ibu? Kurang apa di sini berarti? Menerima. Ibu-ibu ketika awal nikah, saya tahu semuanya pada susah ketika membangun rumah tangga dengan suaminya yang dulu pas-pasan. Kenapa ketika ini hidup berjalan kemudian standarnya sudah tinggi, ada yang sampai suaminya sudah mencapai karir yang tinggi kemudian jatuh, bangkrut, langsung dia minta cerai. Ada yang gak minta cerai namun selingkuh. Yeah. Ada yang gak minta cerai namun selingkuh. Kenapa seperti ini? Asalnya tadi awalnya karena kurang apa? Nerima. Jadi saya salahkan ibu-ibu. Ya, salahnya ini pada ibu-ibu. Kenapa gak nerima dalam masalah ini? Standarnya juga pakai standar siapa? Kalau ibu-ibu pakai standar tiang suge, ini satu dusun ini, ibu-ibu lihat rumah yang bagus itu sebagai standar. Ya jelas gak pernah cukup. Namun di sini kalau suami dikatakan malas kerja juga, ya suami berdosa. Nabi SAW mengatakan, ya, cukup seseorang kafa bil mar'i isman ayudhi ama yakut. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia tanggung. Berarti kalau suami malas kerja berarti dia berdosa. Berarti wajib untuk apa? Kerja. Sepupu saya terpoligami, rela dan ikhlas karena alasan tertentu. Ya sudah kalau dia ikhlas.
suaminya memberikan dana kebutuhan sehari-hari dan jatah dana tempat tinggal. Itu bagus, berarti kewajibannya dipenuhi. Yang menjadi ganjalan istri pertamanya, apakah tidak berlebihan jika suaminya memberikan fasilitas jatah rumah pada istri kedua tadi? Kalau poligami berarti untuk sandang, pangan, papan harus diberikan sama. Siapa suruh punya istri dua? Harus diberikan sama. Kalau suami tidak berikan sama, ini sebenarnya diterangkan, harus diterangkan kepada suami yang ingin poligami. Sebenarnya Nabi SAW itu tidak memberikan keistimewaan khusus bagi laki-laki yang poligami. Yang ada, Nabi SAW itu ancam bagi laki-laki yang poligami terus tidak bisa berbuat adil. Hadis yang ada tidak menunjukkan keutamaan, namun apa? Menunjukkan kalau suami gak adil, dia pada hari kiamat badannya akan miring sebelah. Ketika tidak adil, dia mau beri rumah yang bagus pada istri yang kedua, istri pertama, wis lawas, sudah kasih rumah yang lama saja. Dia gak adil dalam masalah ini. Ini yang biasanya diancam oleh Nabi SAW. Nabi gak mendorong untuk poligami, hadis khusus gak ada. Namun kalau yang membicarakan tentang ancaman-ancaman banyak. Makanya hati-hati, timbang-timbang baik-baik kalau suami pengen poligami semacam itu. Nah, karena saat ini istri keduanya masih berstatus siri. Ya, tadi juga siri juga masalah, gak mau lagi nikah secara resmi. Selalu merugikan perempuan. Apakah dalam Islam tanggung jawab suami adalah sama kepada istri sirinya? Kalau poligami berarti istri pertama dan istri kedua diberikan jatah malam yang sama, diberikan nafkah yang adil juga. Pokoknya tidak boleh ada yang berat sebelah. Kecuali yang berat di sini adalah dalam masalah cinta. Kalau cinta nggak bisa dipukul sama, karena itu masalah hati. Nabi SAW dengan Aisyah, lebih senang Aisyah daripada 10 istrinya. Maaf, daripada 8 tadi. Sampai meninggal dunia di rumah Aisyah. Masalah cinta tidak bisa ditawar-tawar dalam masalah ini. Wallahualam. Bagaimana hukumnya jualan dengan sistem dropship? Adakah tanda-tanda seorang akan menghadapi kematian? Kalau tanda-tanda menghadapi kematian, wallahualam. Namun kalau sistem dropship, ini jualan online, ini yang biasanya dilakukan zaman ini, dibolehkan. Kalau ada yang dropship ini berarti dia cuma tawarkan saja kepada konsumen, dia jual barang ini, barang ini, lalu pihak A yang jadi orang yang punya barang nanti akan mengirimkan barang langsung tanpa mampir ke orang yang tadi pasarkan, orang yang tadi promosikan. Ini sistem dropship seperti itu. Dropship boleh jika yang pertama, yang bekerja sama di sini, yang promosikan tadi punya sistem kerjasama dengan yang punya barang. Taruhlah dia sebagai agen di situ, atau dia sebagai calo dalam jual beli barang, boleh. Namun kalau tidak seperti itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, bisa sistemnya dibuat seperti jual beli salam, yaitu serahkan uang dahulu, kemudian pihak yang promosikan ini berani janjikan barang itu datang pada waktu tertentu. Maka barang tersebut nanti datang diberikan kepada konsumennya langsung, dikirim dari pihak yang punya barang kepada konsumen. Bila suami selingkuh karena perlakuan istri yang kasar, sering minta cerai dan menuntut padahal tahu penghasilan suami terbatas. Dengan selingkuhnya suami ternyata membuat istri sadar. Hasil perselingkuhan tadi malah membuat istri sadar dan sekarang akhirnya jadi bertambah baik. Dia akhirnya menghormati suami. Apakah dalam hal ini hanya suami yang menanggung dosa? Kalau suami itu selingkuh dalam hal tadi jelas dosa besar. Yang pertama, dia tidak mau bersabar dengan perlakuan istri. Kalau istrinya memang selalu berkata kasar, kurang baik perlakuannya, harusnya suami juga sadar diri. Mungkin dia belum mendidik istri dengan baik. Atau mungkin suami sendiri juga sifatnya memang kasar, jadi wataknya juga ada pada istrinya. Suami gak mau koreksi diri. Ya, yang jelas dia selingkuh tadi, dosa sendiri. Dan istri harus menasihati suami dan dua-duanya harus bertobat. Istri bertobat bertambah jadi baik. Suami bertobat dari perbuatan selingkuhnya tadi dan jadi suami yang baik. Tentang arisan. Biasanya di masyarakat ada kelompok arisan. Dan arisan itu juga ada tabungan. Sisa uang arisan yang diberikan pada nama yang keluar dari undian itu dipinjamkan pada anggota yang ingin meminjam uang itu dan ditambah bunga. Setelah selesai atau tutup tahun, uang itu dibagi kepada
anggota sesuai jumlah tabungan yang ia ikuti. Apa itu juga termasuk riba dan juga judi, Pak Ustadz? Itu bukan judi, namun riba. Ya, karena dia pinjamkan tadi mengambil untung. Untungnya apa tadi? Tadi berupa bunga. Maka kalau ini dibagi di akhir tahun pada semua anggota yang ada, berarti semuanya bareng-bareng makan riba. Nah, sudah paham ya ibu-ibu ya? Ini riba lagi. Nah, masalah selingkuh dulu. Apa hukumnya menjawab salam dari non-muslim dan bagaimanakah cara menjawabnya? Wa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah katakan tentang menjawab salam dalam ayat disebutkan. Jika kalian diberikan penghormatan, diberikan salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik. Namun ketika non-muslim mengucapkan salam, Nabi SAW itu pernah memberikan jawaban wa alaik. Ya. Nabi SAW cuma mengatakan wa alaik saja. Ketika orang non-muslim waktu itu mengucapkan, bukan mengucapkan assalamualaikum, namun assamu alaikum. Ingat kalimatnya ya, assamu alaikum. Assamu itu alaikum itu artinya celaka kowe, celaka kamu. Ya, itu orang musyrik dulu ucapkan seperti itu. Makanya Nabi SAW itu jawab waalaikum, kamu juga celaka. Ya, itu artinya waalaikum, kamu juga celaka. Maka itu kalau konteksnya seperti itu. Namun kalau dia itu ucapkan dengan yang sama dengan kita ucapkan assalamualaikum, saran saya tetap jawab dengan waalaikumsalam. Sekaligus doa bagi dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Apa hukum lompat? Ya, kalau masalah yang konflik-konflik saya enggak jawab. Bertanya mengenai pakaian bagi wanita, apakah boleh jika wanita memakai celana panjang karena tuntutan pekerjaan? Kalau tuntutan pekerjaan ya sudah Bu, saya enggak bisa jawab lagi. Saya mau tanya bagaimana jika si A adalah anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah. Namun orang tua si A sampai saat ini belum memberitahukan hal tersebut. Si A tahu bahwa dia adalah anak di luar nikah. Karena tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahirnya hanya terpaut 7 bulan. Ini berarti jelas ya? Cuma 7 bulan dari tanggal nikah sampai anak tersebut lahir. Oh ini jelas ini kayak begini. Namun saya sarankan mungkin masalah pencatatan atau apalah. Pastikan dulu hal ini. Saya tidak bisa putuskan ini hamil di luar nikah. Ya, agak sulit seperti ini. Bagaimana si A menanyakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya? Asalnya kalau enggak tahu apa-apa lebih aman. Kamu enggak usah cari-cari masalah. Namun kalau dia akhirnya tahu, mungkin ada tetangga yang ngomong, kemudian akhirnya dapat dari orang tuanya sendiri, berarti sudah tahu. Kalau dia akhirnya jadi tahu seperti itu, saran saya nanti masalah pernikahannya, bapak biologisnya itu tidak menikahkan dirinya, namun langsung diserahkan kepada wali hakim atau KUA. Bagaimana hukum memanjangkan sujud pada rokaat terakhir? Sujud asalnya yang dilakukan oleh Nabi SAW, rokaatnya, Nabi SAW di rokaat pertama lebih panjang, rokaat kedua turun, rokaat ketiga turun lagi, rokaat keempat turun lagi. Berarti sujudnya juga demikian. Adakah anjuran memperlama sujud terakhir? Sebagian ulama menyatakan ada. Tujuannya untuk menandakan kalau itu sujud terakhir, berarti kita perlama tanda oh itu sujud terakhir, berarti setelah itu tahiyat. Tujuannya seperti itu saja. Namun seperti ini penetapan seperti tidak pakai dalil. Yang tepat sujud terakhir dibuat biasa saja, tidak boleh terlalu lama. Apalagi kalau kita itu jadi makmum, tetap wajib mengikuti imam. Gak boleh memperlama sujud terakhir sampai telat dari imam. Apakah boleh menantu laki-laki yang statusnya duda ditinggal mati, tinggal satu rumah dengan mertua yang statusnya janda, dan mertuanya itu belum tua banget. Di rumah tersebut tidak ada orang lagi dan selain mertua, menantu, dan cucu. Menantu dengan mertuanya sifatnya mahram muabbad, mahram selamanya, tidak boleh dinikahi selamanya. Berarti
dengan mertua anak ini, menantunya ini, itu masih punya hubungan. Jadi tidak ada istilahnya mantan mertua, enggak ada. Kalau mantan istri ada. Kalau mantan mertua enggak. Sifatnya mahram muabbad. Mahram muabbad itu artinya tidak boleh dinikahi selamanya. Ada istilahnya lagi mahram muakkad. Contoh, ada di sini anak perempuan ada dua. Laki-laki ini pertama nikah dengan Mbak Yune langsung. Ketika Mbak Yune mati, dia nikah dengan adiknya, boleh. Sifat mahramnya apa di sini? Sifat mahramnya muakkad, mahram temporer, mahram sementara. Selama dengan Mbak Yune tadi, dia enggak boleh nikah dengan adiknya sekaligus, enggak boleh. Namun kalau Mbak Yune tadi meninggal dunia, boleh nikah dengan adiknya. Contoh, Utsman bin Affan dulu pertama menikahi putri Nabi SAW namanya Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia karena jatuh sakit, Nabi SAW meminta kepada Utsman, sekarang kamu nikahi putri saya lagi, Ummu Kulsum. Ya kan? Berarti nikah lagi kan? Nah, itu namanya mahram muakkad sementara. Ya, dinikahi Ummu Kulsum lagi. Tidak masalah untuk itu. Apakah boleh bila kita bersedekah dari hasil usaha sedangkan modalnya berasal dari pinjaman bank? Baiknya untuk harta sedekah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali dari yang thayyib, dari yang halal. Saran saya untuk sedekah, cari harta yang halal. Termasuk ibu-ibu juga untuk haji umroh, cari harta yang halal. Semuanya itu dipenuhi, bahkan untuk makan keseharian, untuk makan itu juga dari harta yang halal, biar berkah. Apakah seorang istri jika ingin bersedekah atau berinfak dengan penghasilannya sendiri, apakah harus minta izin suami? Ibu izin gak? Uang ibu sendiri loh. Kalau uang suami harus minta izin, kalau uang sendiri tidak wajib minta izin. Namun lebih baik memberitahu suami biar tidak dicurigai macam-macam. Biar juga shoppingnya enggak macam-macam. Paham ibu-ibu ya? Karena kalau tidak diberitahu suami curiga, ini uangmu habis gara-gara apa? Shopping. Ya sudah berarti. Ya, itu saja masalahnya. Asalnya tidak. Alasannya Zainab dulu, istri dari Ibnu Mas'ud, pernah punya penghasilan sendiri, sehingga punya perhiasan sendiri. Dia ketika itu katakan kepada Rasulullah SAW, boleh enggak saya keluarkan sedekah saya ini untuk suami saya sendiri? Karena suami saya tadi katakan, yang lebih pantas untuk dapat sedekah yaitu saya sebagai suamimu. Karena saya itu miskin, istrinya itu sugih, suaminya miskin. Maka Nabi SAW katakan boleh, karena istri tidak wajib memberi nafkah pada suami, sehingga sedekah istri boleh diberikan pada suami. Berarti Zainab istri Ibnu Mas'ud punya harta sendiri dan dia boleh nyalurkan sendiri, tidak masalah untuk hal itu. Bila di kampung ada perselingkuhan laki-laki dan wanita yang sudah menikah, apa yang harus dilakukan? Karena Indonesia bukan pakai sistem Arab yang pakai hukum rajam. Selain lapor ke polisi, yang pertama, biar buat kapok itu ada denda yang nanti diberikan oleh warga. Dendanya berapa? Terserah keputusan warga seperti apa. Karena kita tidak bisa terapkan hukuman rajam, pemerintah belum terapkan itu. Berarti kita cuma bisa memberikan hukuman sosial. Berapa dendanya? Mau 1 miliar juga boleh. Terserah warga kesepakatannya apa, tujuannya apa. Untuk buat kapok. Yang masalah kalau ada kasus seperti ini, kemudian pihak keluarga malah relakan, sudahlah gak usah kita selesaikan, kita gak usah selesaikan masalah ini, sudah, saya sudah maafkan, sudah maafkan. Itu malah saya khawatir. Ini namanya ridho dengan perzinaan. Ini namanya senang dengan perselingkuhan. Gak boleh seperti itu. Harus ditindak biar buat jerah, buat kapok. Apakah ada doa agar suami tidak selingkuh? Ada enggak doanya ibu-ibu? Ada enggak doa khusus? Tidak ada.
Cukup ibu-ibu perbaiki diri, banyak jaga suami. Ya, enggak perlu sampai mengawasi kemana-mana, itu perlu diawasi enggak? Ya, yang penting ibu itu sudah berperilaku baik di rumah, melakukan kewajiban-kewajiban di rumah, terus nasihati suami untuk ibadah. Ya, harus saling menasihati dalam hal ini. Kemudian doakan kebaikan untuk suami, biar suami terjaga juga dari perselingkuhan. Bila istri dituduh selingkuh hingga sampai dicerai, padahal itu fitnah tidak benar, bagaimana hukumnya? Berarti hukum bagi yang buat fitnah. Di akhirat dia dapat siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang suka tahajud, rajin ke masjid, ngaji, anak-anaknya soleh-soleh ya, masih suka selingkuh? Apa ini penyakit? Wallahu a'lam. Tanya tadi apa? Rajin sholat, rajin ngaji, terus selingkuh. Barangkali ngajinya enggak serius. Barangkali sholatnya juga enggak khusyuk. Kan sebabnya macam-macam. Enggak boleh salahkan ibadahnya, enggak boleh salahkan ngajinya. Ya, enggak boleh salahkan anak-anaknya di rumah, enggak boleh. Itu kesalahan dia kalau itu dia perbuat sendiri. Enggak boleh wah ngaji kok selingkuh. Wah, itu bukan salah ngajinya kok. Jamannya yang salah. Ada suami istri sama-sama bekerja, menikah sudah 18 tahun. Gaji istri dikuasai suami. Gaji istri dikuasai suami enggak boleh. Ibu-ibu punya harta, ibu-ibu pegang sendiri. Suami punya harta, suami pegang sendiri. Namun suami wajib memberi nafkah kepada istri. Namun kalau ibu-ibu punya, enggak harus suami yang pegang. Suami kalau nyolong pun dosa. Dikarenakan apa? Itu harta istri. Terus istri berpedoman, seorang istri patuh pada suami. Jadi apapun yang diperintah suami dipatuhi. Enggak juga seperti ini masalah lain loh ibu-ibu. Suami selalu bantu keluarganya, tetapi untuk keluarga istri tidak mau bantu. Suami zolim berarti dalam hal ini. Kalau dia bantu keluarganya, istrinya juga kalau keluarganya butuh bantuan juga dia bantu. Apalagi istri enggak kerja, cuma manut pada pemberian suami saja. Dia bantu istrinya karena istrinya enggak dapat penghasilan apa-apa. Kakak istrinya mau pinjam uang untuk biaya pengobatan yang sangat darurat. Di rumah sakit pun tak diberi dengan alasan untuk beli mobil. Harusnya dinasihati suami dalam hal ini. Kalau suami yang baik-baik insya Allah bantu. Bahkan istri mau bantu biaya pengobatan bapaknya yang keluar masuk rumah sakit pun tidak diberi sampai bapaknya meninggal dunia. Suami kurang baik dalam masalah ini. Suami mungkin enggak paham bahwasanya istri juga mesti dibantu, termasuk juga keluarga istri. Sekarang istri minta cerai pada suami, namun suami justru menuduh ibu mertua dan saudara istri, bahkan mengancam untuk menempuh jalur hukum atau memprovokasi. Bagaimana sikap istri tersebut Ustaz? Dan suami tadi termasuk pemimpin yang baik atau tidak? Suami yang jelas dalam hal ini keliru, namun solusinya bukan dengan cerai. Suaminya bukan solusinya bukan dengan pisah dari suami. Solusinya satu, sabar. Gampang toh ibu-ibu sabar? Ya gak gampang ngomongnya, namun berat. Yang kedua, suami berarti dalam masalah ini salah. Dikarenakan kurang perhatian pada keluarga istri, tinggal istri perlu nasihati suami. Saya yakin untuk hal ini suami ini kurang hadiri majelis-majelis pengajian. Maka saya sarankan suami juga ikut ngaji, biar dipahamkan dalam masalah ini. Kurang suami untuk ikut majelis pengajian, sehingga dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan dengan hartanya, bantu siapa, dia nggak paham. Kalau suami paham ilmu, ya dia punya kesadaran sendiri. Ya, keluarga butuh bantuan, bantu. Bukan hanya keluarga suami yang dia bantu. Anak saya mau piknik ke Bali bersama di sekolah, bagaimana dia pergi tanpa mahram? Kalau ini tuntutan sekolah, saya nggak bisa jawab untuk masalah ini. Namun saya sejak dulu gak senang piknik ke Bali. Masuk bandaranya saya sudah gak betah loh. Kenapa gak betah? Kemenyannya terlalu banyak. Itu saja kalau biasanya saya tuh gak betahnya di situ. Kadang-kadang saya sholat witir pas azan subuh, bagaimana sholat saya? Kalau sudah azan subuh, sholat witir sudah selesai. Tidak boleh lagi sholat witir. Azan sudah berkumandang, sekarang 4 kurang 10, sholat witir tidak ada lagi. Kalau belum tutup dengan sholat witir, resikonya kenapa undur-undur sampai gak dapat waktu untuk sholat witir? Berarti dia tidak sholat witir, cukup dengan sholat tahajudnya saja kalau belum ditutup.
Kalau ada kesempatan, walaupun satu rakaat, itu baru dia tutup dengan sholat witir. Apa hukuman orang yang tidak menutup aurat? Terus apa batasan aurat wanita? Apa batasan aurat wanita, ibu-ibu? Dari atas sampai ke bawah. Dari kepala sampai kaki. Kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Lengan aurat mboten? Aurat. Kaki? Mata? Mata kaki aurat. Mata enggak. Paham ya? Ya, itu auratnya. Apa hukumannya orang yang tidak menutup aurat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata saya loh ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk wanita yang modelnya seperti ini tidak akan mencium bau surga. Saya ulang, tidak akan mencium bau surga. Padahal surga dapat dicium baunya dari jarak yang sekian dan sekian. Ini cuma dikatakan tadi tidak cium bau surga. Apalagi untuk masuk. Ini kita baru bahas apa? Tidak mencium bau surga. Hati-hati loh, jangan anggap sepele hal ini. Nutup aurat itu bukan hanya mau pergi pengajian. Nutup aurat itu bukan hanya mau pergi jagung, bukan. Namun apa? Setiap ibu keluar rumah tahu ada laki-laki yang lihat, dan itu bukan mahram, atau kita istilahkan dengan muhrim, maka tetap aurat tadi wajib ditutup. Sisa 3 lembar insyaallah di kesempatan berikutnya. Bukan 3 ding. Gila kayaknya, Pak. Oh, ini enggak. Ya, 4. Insyaallah pertanyaan yang lainnya kita jawab nanti tanggal 2 Desember insyaallah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin-mungkin ibu-ibu sekalian dan bapak yang hadir juga di majelis kali ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rumah, dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan musibah-musibah, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Kita tutup kalian doa keberatan majelis, monggo. Subhanallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.